para pecinta miniatur pesawat, tahukah Anda bahwa di Bogor ada salah satu pengrajin miniatur pesawat aircraft yang berlokasi di Desa Cikarawang, Dramaga, Kabupaten Bogor. Dengan nama Ozi Aircraft, di sana para pengrajin membuat beragam jenis miniatur pesawat terbang yang memiliki bentuk dan corak yang halus dan sangat mirip dengan pesawat aslinya. Miniatur pesawat yang dibuat biasanya dipesan sebagai oleh-oleh atau cenderamata dan pajangan maskapai penerbangan di sejumlah negara. Tak hanya maskapai penerbangan Indonesia seperti Garuda, CityLink, dan Sriwijaya yang sudah menjadi langganan, namun miniatur pesawat yang dibuat di sini sudah menembus pasar internasional seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia. Pengrajin miniatur pesawat yang telah menekuni bidang usahanya ini sejak tahun 1983 dan telah memproduksi ribuan miniatur pesawat. Dalam pembuatan miniatur pesawat terbang sangat dibutuhkan ketelitian yang cukup tinggi, karena pengrajin harus memahami bentuk dan jenis pesawat yang akan dibuat. Pemasaran yang dilakukan oleh Harto mengandalkan pameran dan sosial media. Miniatur pesawat tersedia dengan berbagai macam ukuran, mulai dari 15 cm hingga 40 cm. Dengan menawarkan harga mulai dari Rp125.000 hingga jutaan rupiah. Harga tersebut tergantung jenis dan ukuran miniatur pesawat. Pilih miniatur pesawat karena pada waktu itu komputernya masih sangat jarang. Sudah cuma pembuatnya cuma ada di Indonesia ini cuma ada satu. Kalau ke Garuda, ke hampir seluruh airline lokal dulu. Tapi ya karena sekarang komputernya juga semakin banyak, pembuat semakin banyak, ditambah lagi produk-produk Cina yang masuk ke Indonesia yang menjadi pasar-pasar lokal, ya udah kita kalah. Ya mungkin kalau sekarang karena lagi kondisinya masih pada terpuruk semua, hampir semua airline pada terpuruk, jadi ya ada sih pesanan 1-2, tapi yang masih sering mesen tuh terutama Sriwijaya, terus ya ada juga sedikit-sedikit dari CityLink, kalau airline lokal. Untuk bahan baku yang dibutuhkan dalam proses pembuatan pesawat ini cukup mudah didapatkan. Dengan menggunakan fiber plastik cair yang dicetak dengan cetakan miniatur, proses pencetakan juga membutuhkan waktu sekitar 15 menit dan hanya dengan mengandalkan pengeringan melalui sinar matahari. Dari Dramaga Kabupaten Bogor, Tim Liputan melaporkan.